Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Sandi Otomotif. Nah, kali ini kita ingin berbagi tentang pemasangan rantai keteng motor Repo Absolute ya. Nah, bagi teman-teman yang belum paham cara pemasangan rantai keteng motor Repo Absolute ini, jangan sampai di skip-skip ya, biar nggak gagal paham cara pembongkaran dan pemasangannya. Lanjut kita ke pembongkarannya. Buka tak kabilator we. Ya. Oh. Buka bae lah. Tuh suara pohon. Thank you.
kita netralin dulu ya, netralin dulu askreknya, kita netralin dulu supaya dia coakan magnetnya ini lurus di depan ya. Nah, posisi kayak gini. Kita lurusin dulu. Nah, kayak gini ya. Posisi kita lurusin dulu. Nah, ini coakan magnetnya. Nah, ini noken asnya juga harus posisi netral ya. Nah, ini. Nah, coakan ini harus ada di depan. Nah, kayak gini lurus ya. Lurus sama coakan magnet. Nah, ini. Coakan sepi magnet ya. Nah, lurus sama coakan sepi magnet ya. Bagi teman-teman yang belum paham, ikutin langkah-langkah ini ya cara. Nah, lanjut kita ke pemasangannya. Nah, ini sentriknya, rantai ketengnya. Nah, ini kita pasangin dulu. Kita pasang roll ketengnya ya. Nah, dari depan, masukinnya dari depan ya. Nah, ini isinya roll sentral rantai ketengnya. Roll kita pasang. Pasin dulu. Pas lubangnya ya. Nah, bagi teman-teman, pasin lubangnya ya. Pasin lubang, barusan kita baut. Pasin lubangnya dulu. Lanjut kita pasang timing sentriknya ya. Gear sentriknya kita pasang. Ini harus posisi lurus ya. Pas ngetopin rantai ketengnya ini harus lurus. Timing sentriknya ini, gear sentriknya ini harus lurus ke belakang ya, sama coakan sepi magnet. Sepi magnet harus lurus ke depan. Nah, posisi kayak gini. Thank you.
Alhamdulillah pemasangannya udah beres. Semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.